Bagaimana, Dok? Kondisi Bapak parah loh ini. Harusnya sejak awal gejala itu, Bapak sudah periksa ke dokter. Lokasi kerja kami jauh di pedalaman, Dok. Nggak ada dokter di sana. Makanya pas nyampe Jakarta tadi pagi, saya langsung ke dokter. Penyakit kelamin ini, itu bisa merusak sistem reproduksinya, Pak. Memangnya Bapak kerja di mana sih? Saya kerja sebagai analis riset tambang batu bara, Dok. Oh, bukannya di situ ada mes ya? Dan biasanya menyediakan dokter? Lokasi kerja saya belum jadi pertambangan, Dok. Justru kerja saya adalah lakukan riset layak atau enggak dijadikan pertambangan. Jadi, belum ada mes kerja. Gitu. Lokasi kerja saya jauh di dalam hutan, Dok. Jauh dari peradaban. 2 bulan saya kerja di dalam hutan. 2 minggu saya libur baru balik ke Jakarta. Loh, lalu Bapak bisa kena penyakit kelamin ini bagaimana? Kami ada 10 orang, Dok. Semuanya laki-laki. Dan jarak desa terdekat kira-kira 25 kilo. Bapak sama mereka... Ya enggak lah, Dok. Kami normal kok. Syukurlah. Lalu? Kalau kami ada keinginan pengen refreshing atau cari hiburan, kami mesti pakai kuda, Dok. Kuda? Iya. Kami ada 1 ekor kuda betina, Dok. Peninggalan bos. Kuda? Iya, kuda. Kami pakainya bergantian, Dok. Hah? Gantian? Iya, gantian. Kan kudanya hanya bisa dipakai 1 orang. Kuda lokal. Ukurannya kecil. Itu sih nggak normal, Pak. Normal lah, Dok. Kan kita laki-laki. Iya, tapi nggak begitu juga caranya, Pak. Apalagi sampai bergantian begitu. Curuk banget, ih. Gak higienis dan amoral. Berapa orang biasanya sehari? Enggak tentu sih, Dok. Kadang bisa 4 atau 5 orang. Hah? Tapi kami bergantian kok, Dok. Tiap 3 jam. Kan gak bisa sekaligus barengan. Astaga. Biadab sekali perlakuan kalian terhadap kuda itu. Kuda tersebut kami rawat kok, Dok. Sehat kondisinya. Sehingga selalu siap kalau kami pakai. Kalian merasa normal-normal aja begitu melampiaskan nafsu kalian terhadap kuda itu? Ah, kok? Kalian gak merasa bersalah sama sekali? Kalian merasa normal gitu? Wah, gak bener nih. Tunggu, tunggu. Kayaknya dokter salah sangka deh. Saya salah. Bapak yang gak normal, saya yang salah. Lihat tuh akibatnya, penyakit kelamin kan? Dokter Sinta, kami pakai kuda bergantian itu untuk pergi ke desa. Dan di desa itu baru kami cari hiburan, dokter. Oh. Dokter pikir kami ngapain dengan kuda? Loh, tadi bukannya... ngapain dengan kuda, Dok? Anu... dengan kuda. Anu, saya... pikir tadi... Yang penting happy! Dengan kuda, Dok. Kuda. Fantasi dokter.